Halo guys, berjumpa lagi dengan channel Epin Kriting Street Food Indonesia. Kali ini, saya masih berada di sekitaran Teguanu guys. Tepatnya di depan SMP Negeri 1 Teguanu Grobogan. Dari banyaknya pedagang, saya tertarik dengan penjual leker crispy guys. Sebelum kita ke sana, jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, komen dan share ya guys. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya. Lekker adalah jajanan yang namanya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lekker yang artinya enak. Makanan satu ini mirip pancake Perancis. Jauh amat ya guys. Tetapi, ini teksturnya lebih tipis dan garing. Lekker Alphard ini juga sudah banyak penggemarnya lo guys. Dari anak sekolah, orang dewasa dan orang tua sekalipun. Ini menandakan Lekker Alphard memang top marko top. Varian rasa di Lekker Alphard ini sebenarnya banyak guys. Lebih dari 5 varian rasa. Dan kali ini, saya pesan varian rasa coklat pisang, coklat keju, dan abon. Lekker Alphard ini, selain harganya murah, dan tentunya rasanya enak guys. Hanya dengan Rp2.000, kalian dapat menikmati Lekker Alphard yang lezat. Bagi kalian yang berada di sekitar Teguanu Grobogan, jangan lupa mampir dan jajan Lekker Alphard. Yang kata penjualnya, Alphard berarti pembuka rezeki. Semoga bapak penjual Lekker Alphard ini diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Barokallah. Bye.